1, 2, 3, fuck it. Oke guys, jangan remehkan emak-emak berdaster ya. Jangan dikira emak gak bisa ngangkat galon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di channel YouTube Ade Keker on the. Nyuci lagi. Aduh, ini dalam mesin cuci Made ada lipan guys. Udah Made pencet aja, daripada nanti Made yang digigit kan, mending Made yang gigit dulu. Terus lanjut Made mau cuci piring. Nah karena piringnya banyak, kan udah Made bilang kalau Made itu lebih suka nyuci piring tuh lesehan kayak gini ya guys, itu tuh rasanya lebih nyaman gitu, lebih leluasa nyuci piring di sini. Nah jadi Made tuh udah masak guys, ya kan. Nah jadi tinggallah ini kotor-kotornya. Kalau untuk cuci kain itu Made tuh nggak tentu ya, kadang pagi, kadang bisa siang, kadang bisa malam, tapi malam jarang lah. Antara pagi, siang, dan sore. Nah, jadi nggak tentu Made kapan mau aja lah gitu. Apa sih ronggo bunyi-bunyi ikut-ikut aja. Nah jadi apa tadi ya? Made cuci piring. Jadi Made itu lebih suka cuci piringnya di sini gitu, daripada di wastafel. Kalau di sini air Made itu bisa cuci piring nyebur-nyebur gitu. Enak lah pokoknya kalau nyuci di sini guys. Jadi ceritanya setelah masa ini kami berbagi tugas ya kan, sama Kak Eca, sama Ade gitu. Made kebagian cuci piring, Ade yang nyimpan gitu. Piring-piringnya udah Made cuci gitu. Kak Eca yang tinggal bilas kain seperti itu. Jadi enak ya kan kalau anak udah besar itu tinggal bagi-bagi tugas, kayaknya icak-icaknya kami 3 beradik gitu kan. Jadi anak ini emang dibiasakan harus bisa, apalagi anak perempuan kan harus bisa cuci piring, cuci kain, masak ya kan. Nah, jadi dari kecil tuh sudah Made ajarkan kayak gitu. Setidaknya walaupun misalnya kayak adek, sekarang adek udah pintar dia nyuci piring, udah bersih dia. Kalau dulu belum lagi, masih ada tinggal nanti kalau dia lengah, Made bilang cuci gitu. Tapi sekarang adek udah pintar dan ngerti, dia udah gak berminyak-minyak lagi dia nyuci piringnya gitu. Step by step, nah itulah kata-kata, itu bahasa Inggris ya kak? Iya kan? Nah itu bahasa Inggrisnya, step by step. Ya udah mantap pula Made sekarang kan dapat kreatif deh. Dia bahasa Inggris dia. Nah ini Kak Eca lagi bilas kain, karena sekarang tuh Made tuh nggak jelas nyucinya ya. Kenapa? Karena kan apalagi dalam situasi sekarang gitu ya. Jadi Made kalau misalnya keluar aja sebentar gitu kan, entah kemana gitu, terus sampai rumah bajunya tuh langsung Made cuci gitu. Nah tuh hampir jatuh HP-nya. Untung gak jatuh kan, HP baru guys. Nah setelah cuci piring, langsunglah dibersihkan kamar mandinya. Jadi setiap hari Made bros kamar mandi ini guys. Karena kan
kalau dibiarkan nanti dia berlumut, nah, kita juga yang capek kan. Kita juga yang capek. Tapi kalau misalnya setiap hari, apalagi dari air bilasan itu, Amadi seneng tuh dari air bilasan tuh langsung gosok-gosok. Nah, jadi kalau ini alhamdulillah ini selalu bersih nih kamu tempat tempat cuci piring dan cuci kainnya, karena setiap hari emang dibersihkan. Oke, itu. Nah, jadi kembali lagi dari cucian itu, kayak gitulah Made nyucinya. Sekalinya banyak, kalau kita keluar, begitu keluar langsung sampai rumah tuh harus dicuci kainnya gitu. Enggak boleh digantung-gantung. Seperti itu, guys. Jadi kadang cucian itu banyak, kadang kalau satu hari enggak keluar ya enggak banyak gitu. Made lagi jemur kain lap habis dicuci piring kan, terus cuci kain lap yang udah kotor, Made cuci habis itu Made jemur. Gak mungkin kan cuci kain lapnya di mesin cuci kan, ya cuci tangan gitu. Nah, ini air sisa cuci piringnya guys, jadi dibuang deh. Jadi seperti inilah ya aktivitas emak-emak rumah tangga, nggak lepas dari piring, kain, nyapu-menyapu, pel-mengepel ya kan. Tapi nggak apalah ya, nanti jadi ladang pahala buat kita ya kan. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah ya, di tempat Made itu beberapa hari ini hujan, jadi cuacanya adem. Kalau diikuti adem tuh bisa mager kita, tapi jangan diikuti mager, nanti tak masak lauk, tak makan kita kan. Jangan diikuti mager, tapi kalau semua kerjaan udah selesai nggak apa-apa lah mager kita. Jemur anduk. Nah, ini Made mau itu, kebetulan air di galon habis, jadi Made isi dulu. Jangan remehkan emak-emak ya guys. Nah, emak-emak galon aja bisa dia ngangkat ya kan. Udah biasa emak-emak tuh ngangkat galon. Ini lumayan sekarang nih dispensernya, air galonnya dari bawah. Kalau dulu lo tuang ke atas, angkat, bayangkan lah patah sakit pinggangnya kan. Tinggal waktunya Made bersih-bersih dapur ya kan. Piring udah dicuci, kain sudah dibilas, nah air galon sudah diganti. Sekarang tinggallah bersih-bersih dapur seperti itu. Jangan sampai tidak dibersihkan pula dapur. Nah,
karena di dapur nih tempat kita apa ya? Oh, kalau nengok dapur bersih itu jadi bikin kita semangat gitu. Ya kan? Jadi habis masak, habis ngapain langsung bersihkan. Jangan biasakan menumpuk-numpuk kerjaan, ya kan? Nanti kalau ditumpuk-tumpuk pekerjaan tuh kita sendiri yang susah. Kita juga yang ngerjain. Ya kan, siapa lagi yang mengerjakan? Setelah dilap pakai kain basah, baru dikeringkan pakai kain kering. Gitu guys. Ronggo ini selalu mampir aja kemana orang deh, Ma. Ikut aja dia. Di dapur, Ma, deh ke dapur pula dia. Depan mede ke depan pula dia. Oke guys, setelah bersihkan dapur, nah tadi kan Made beli kangkung ya kan, beli kangkung tapi belum sempat dibersihkan. Oh, jadi sekarang Made mau bersihkan kangkung dulu. Ini tadi beli kangkung itu 2 ikat 5.000. Selada, nah ini selada berapa tadi ya? 7.000 guys, 2 ikat 7.000, mahal seladanya. Nah, jadi ini kangkung nih dipotong-potong dulu, baru disimpan, jangan dicuci. Pas kita mau masak aja baru dicuci gitu. Jadi kangkung ini untuk stok kulkas. Jadi kita bersihkan, kita potong-potong. Setelah dipotong-potong baru simpan di kulkas. Yeah.
Nah, tugas Madu udah selesai kan guys. Nah, jadi waktunya Madu santai sambil nengok anak-anak bulu nih main nih ha. Dia main asik bergelut aja dia nih kalau udah di depan. Kalau udah dilepaskan dari kandangnya, ah udahlah, tengok tuh kelakuannya. Ini namanya tuh yang besar itu namanya Bobby. Nah, yang itu coklat oranye hitam putih namanya Uti. Nah, yang hitam putih namanya Rocky. Nah, tadi Made bersihkan kangkungnya pindah ke depan guys karena dipanggil Pak Su. Nah, jadi Made pindahkan ke depan bersihin kangkungnya, tapi udah selesai. Ronggo Made masukkan ke dalam kandang karena dia suka kelahi sama si Bobby. Suka kejar-kejarnya si Bobby itu. Entah suka dia sama Bobby, entah gimana, gak tahu lah Made. Kalau udah nengok Bobby itu emosi aja bawaannya. Padahal Bobby itu main sama anak-anaknya. Tengok tuh Bobby sembunyi. Dia sembunyi di bawah apa? Di bawah baskom. Nah, mana dia anak-anak bulu tuh? Ah, tengoklah tuh kucing rasa monyet, guys. Manjat-manjat dia ke atas pohon. Tuh, si Kiki manjat ke atas pohon. Nah, si Uti apalagi. Ya Allah. Itulah kerjanya. Apa enggak lucu? Comel. Tuh si Rocky ada aja kelakuannya. Si Bobby dia mungkin dia main mau main petak umpet nih sama si siapa tuh sama si Uti, Rocky, Kiki. Nah, dia udah capek sembunyi tapi nggak dicari-cari lah sama orang tuh, kasihan Bobby. Nah, ini Ronggo. Asik dia bersuara minta keluar dia mungkin tuh. Ada do dia kalau dilepaskan asik berkelahi aja sama si Bobby. Si adik. Inilah alhamdulillah tugas negara udah selesai guys. Waktunya kita duduk-duduk santai dengan angin sepoi-sepoi. Oke, sekian dulu ya guys. Bye.